Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke, teman-teman. Di video kali ini aku claim dulu ya 6 games ini, dan juga aku claim dulu 20 games ya. Hari ini kita kebagian banyak games ya. Dan juga kebetulan hari ini adalah pengumuman pemenang juara 1 2 3 dan seterusnya lomba event game arcade jam-jam ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Ya, ternyata aku peringkat 2, teman-teman ya. Padahal kemarin pas ku tinggal itu aku peringkat 1 ya. Nah, peringkat 1 tapi aku skornya tinggi, teman-teman. Ini aku dapatnya 640. Cuman kayaknya si peringkat 1 ini ya. Si peringkat 1 menyalip lagi. Jadi tidak apa-apa, aku juara 2, teman-teman ya. Peringkat kedua, it's okay, nggak apa-apa. Dapat 75 games lumayan, karena hari ini kita akan panen games ya. 75 tadi sudah dapat 6 dari daftar kehadiran, terus dapat 14, sekarang dapat 75. Wow. Oke, terus juga dapat plakat silver, teman-teman ya. Untuk kali ini aku dapat silver, tapi nggak apa-apa karena menurutku jam-jam ini paling sulit ya, paling sulit daripada fly-fly. Tapi aku udah nemu ritme cara mainnya, jadi aku bisa dapat nilai 640, teman-teman ya. Oke, di sini aku dapat yang silver, it's okay, tidak apa-apa, teman-teman ya. Dan dapat 7 kupon juga. Oke, nice. Nah, di sini teman-temannya kita lihat di sini juara satunya si Bulbulito 659. Dia kemarin tuh dia kemarin tuh santai di angka 550. Terus ku salip kan di malam hari jam 11 malam itu 640. Kemungkinan dia login dan dia kaget kayaknya. Nah, akhirnya dia kaget dan dia mainkan punya dia. Akhirnya dia tembuskan di 659. It's okay, nggak apa-apa. Peringkat kedua tidak terlalu buruk ya, teman-temannya. Yang penting kita dapat game sebanyak hari ini ya. Oke. Okay. Kita like-likein dulu ya teman-teman kita. Di sini ada It's You ya, It's You, terus juga ada Aisyah ya, kemudian ada Shine Claw, banyak juga ya. Aduh, banyak banget nih, banyak banget teman-teman. Aduh, oke ya. Oke, terus kita ke Pak Paul Busiro ya, terus kita ke Rara Official ini, terus kita ke Fauzan. Nah, sekarang kita ini ya, coba kita lihat plakatnya. Halo. Nah, kita sekarang coba lihat plakatnya ya di bagian rumah aja. Ini plakatnya sudah aku apa namanya? Sudah aku ambil ya. Dan dapat lumayan, dapat 100 games ya kita hari ini ya. Jadi kan dapat 6 dari daftar kehadiran, dapat 14 dari apa namanya? Yang alien ulang tahun ya. Terus dapat 75. Nggak sampai 100 ya, 1495 ya, tapi lumayan, lumayan, it's okay ya, tidak apa-apa. Kita aku malah seneng ya, karena kemarin tuh aku kira juara satu, ternyata aku dibalap ya di angka skornya 600 ya, beda 19 aja ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Oke, okay. Nah, sekarang kita mau ini ya, kita mau edit dulu ya, kita mau edit-edit dulu ya, kita edit-edit dulu di sini. Kita mau ambil ininya ya, jam-jam kita ambil dulu, yang ini kita ambil dulu, kita simpan, terus kita mau taruh di bagian atas ya, dan kita mau foto di atas ya, karena aku taruh yang kemarin fly-fly itu di atas, terus yang jam-jam ini juga di atas aku taruh ya. Dan juga namanya di sini akan ada spoiler update juga, yaitu update dimana nanti ada tempat zombie baru ya nanti, dan kemungkinan detail update-nya untuk lebih fixnya itu nanti sore kayaknya ya. Nanti akan aku bikin lagi kontennya, cuman di hari ini ada tambahan update mengenai si zombie ya, si zombie. Oke, sekarang kita foto dulu ya, kita taruh aja dulu. Nah, kita taruh ya jam-jamnya tuh di sini. Oke, terus ini, nah ini ya. Nah, sip, mantep ya. Ya, dapat perak ya, di sebelahnya emas, sebelahnya perak. It's okay, yang penting kita ada dapat juara ya. Tapi kita bukan juara sih, peringkat ya. Kita dapat peringkat, peringkat 2. It's okay lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita klik di sini jam. Oh, ini miring. Kita harus taruh sini. Nah, kita taruh sini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, dan sudah selesai ya. Dan sudah selesai misi apa namanya? Mini game arcade-nya hari ini. Kemungkinan besok libur dulu, dan di event selanjutnya itu kalau nggak salah ski-ski, kalau nggak salah ya, mini game arcade yang ski-ski kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, ini kita cek lagi. Oke, sudah ya. Nah, terus kita cek dulu
Nextnya tuh apa ya? Kita cek dulu di sini next update-nya itu atau next lombanya itu apa ya? Di tanggal 27 ya. Di tanggal 27 kita lihat. Nah, 28 ya. Besok libur dulu. Jadi tanggal 28-nya kita akan lomba lagi, yaitu ski-ski. Dimulai dari jam 7 sampai jam 7 besoknya lagi, 29 April. Jadi satu hari ya. Dan yang terakhir nanti move-move. Oke, mantap ya. Ski-ski ini aku juga senang mini game-nya. Semoga nanti kita bisa dapat emas lagi ya. Semoga aja. Cuman jam-jam ini aku kayak it's okay lah ya, dapat silver. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha dan aku udah paham ritme mainnya ya. Jadi aku udah tahu ya. Jadi ya kalau misalnya ada lagi nanti lomba lagi mini arcade tentang jam-jam, aku yakin aku bisa dapat emas sih. Yakin ya. Oke. Yakin dulu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat ya ini jam-jam ya. Ini udah dapat dan ini menurut aku lumayan banget ya, silver. Jadi silver tuh warnanya kayak agak gelap gitu ya. Jadi tidak apa-apa, itu nice ya. Nice nice nice. Dan kita coba next update-nya lagi ya. Kita coba ke next update-nya itu nanti kalau kalian cek di Facebook, kalian cek di Instagram, terus kalian cek juga di Discord. Nah, di situ tuh ada gambar zombie ya. Kemungkinan nanti itu ada event zombie. Nah, kebetulan ada nih, coba kita main ya. Nah, kita coba main aja event zombinya ya teman-teman ya. Di sini nanti di next update-nya kemungkinan sih besok ya, karena mengingat event ini yang alien itu kurang lebih 22 jam lagi atau hari ini habis, besok sudah baru lagi ya. Kemungkinan sih nanti akan ada tambahan update baru lagi ya, salah satunya nih yang ini zombie ya. Cuma nanti untuk detail update-nya itu akan diupdate akan diumumkan di bagian sore hari atau di malam hari ya. Kemarin itu dia ada upload update itu yang gambar zombie itu jam 5 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kemungkinan kita tunggu aja sampai sore, nanti itu akan ada detail update-nya ya. Nah, untuk saat ini misi zombie atau main virus zombie itu kan ada tiga lokasi ya kalau nggak salah ya. Yang pertama daerah konstruksi, terus yang kedua yang kita sekarang ini yang aku mainin, terus yang terakhir itu di stasiun bawah tanah yang kereta api ya kan. Nah itu kan cuma ada tiga, mungkin nanti akan ada tambahan lagi ya, akan ada tambahan lagi dari update kemungkinan besok update-nya ya. Tapi untuk detailnya nanti sore akan aku bahas ya. Nanti kalau misalnya dia ada pengumumannya, kita akan baca sama-sama dan kita akan bahas bareng-bareng ya. Tapi salah satu update-nya tuh udah kelihatan, yaitu adalah update zombie ini ya. Update zombie ini ya. Jadi akan ada tambahan map baru zombie di bagian ini ya. Oke, di sini kita fokus dulu teman-teman ya. Kita fokus dulu. Oh, snowflake. Ini sebenarnya ada tempat rahasianya ya. Dimana kalau kita harus naik patung teman-teman. Cuman aku tadi gara-gara asik ngejelasin jadinya nggak kesana ya. Oke, di sini. Wow, ada zombie. Wah, ada zombie. Wah, ada zombie. Wah, ada zombie. Wah, ada zombie. Nah, kita bagian ini enak nih kalau yang ini. Nah, kita kayak gini ya. Terus kita gini. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Tapi tetap hati-hati karena si zombie bisa lompat dua kali atau si zombie bisa double jump ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus sambil putar-putar layar kita gini ya, sambil kita lihat. Nih. Ya, kita lihat-lihat di sini. Dia ngapain ya? Kalau dia sudah lompat-lompat, wah kita harus menghindar ya. Terus kita ngestay aja diem nih, kayaknya dia nggak tahu ya, dia bingung tuh. Karena di radar zombinya itu dia tulisannya aku mencium bau manusia di sekitar sini kayak gitu. Jadi dia bingung tuh, dia akhirnya dia pukul aja sana sini tuh, tapi dia nggak melihat di bagian atas ya. Memang sih kalau kita di posisi zombie itu gelap teman-teman ya, gelap nggak kelihatan. Jadi ya itu kekurangannya, tapi keunggulannya dia bisa lompat tinggi double jump. Nah itu yang ngeri ya. Nah ini aku di sini. Kalau di bagian supermarket seperti ini ya ngestay di sini aja udah. Tapi sambil kalian lihat-lihat nih. Nah, ini nih. Dia ada. Wow, dia sudah tahu, teman-teman. Ya, ketangkep kan? Ketangkep ya. Ya udahlah ya. Oke, dia sudah tahu ternyata. Ternyata yang ngenain aku nih kayaknya jago. Dia sudah tahu ya tempatnya. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti untuk detail update-nya dan info maintenance update-nya itu akan diumumkan sore hari nanti kayaknya ya. Dan ini untuk sementara update-nya tuh nanti adalah tambahan map baru zombie ya. Nah ini aku jadi zombie. Ah, udah ketangkap semua. Oke deh teman-teman ya. Jadi seperti itu aja video kali ini, dimana aku dapat peringkat kedua di event mini arcade jam-jam ya. Dan juga ada spoiler update untuk mungkin besok kayaknya ya. Mungkin besok update play together ya. Jadi nanti
tambahan update-nya tuh salah satunya adalah map baru di mini game zombie yang bisa kalian datangi ke sini pada saat malam hari ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.